Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, di channel Hilliard TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Wow, pagi-pagi kita sudah disuguhkan dengan senyuman cantik khas Ayu Ting Ting, ditambah dengan pemandangan yang indah khas kota Malang. Wow, sungguh sangat sempurna. Dari akun Instagram Sekarwati, pagi-pagi udah dikasih senyum, senyumin aja say. Dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Dari Elvina Fajar, indahnya alam Malang, bersyukur telah dilahirkan di sini. Dari Setarwati, alhamdulillah ya, masih seger pemandangannya. Doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan, senyuman, dan diberikan kekuatan dalam hatinya, sehingga bisa meniti karir yang lebih baik lagi dan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Informasi selanjutnya di sini dari akun Instagram Brownies TV ya, di sini mengatakan, hore, setelah liburan panjang, Ayu Ting Ting hari ini kembali lagi ke Brownies TV untuk hibur semua yang ada. Jangan lupa ya, nonton Brownies TV Rabu 23 Februari 2021 jam 12.30 hanya di Trans TV. Jangan lupa ya sahabat, saksikan Ayu Ting Ting hari ini kembali ke Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Dan berita selanjutnya di sini ada rangkuman sedikit mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di Lapor Pak. Wow, di sini Ayu Ting Ting berperan sangat kocak menghibur seluruh penonton. Yang pastinya yang gak mau ketinggalan nih acaranya Ayu Ting Ting di Lapor Pak, saksikan ya di channel ini, pastinya akan memberikan tayangan yang sama yang seperti sebelumnya, bahkan lebih menghibur lagi. Dari akun Instagram Stellar Lovers 12, Lapor Pak, ngakak kocak lucu parah. Hai Mak Wendy, kucing-kucingan. Pertahankan Pak, semoga programnya panjang. Amin. Semoga Ai jadi pemain tetap ya. Ayu Ting Ting, hashtagnya Lapor Pak Trans 7 Ayu Ting Ting. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan seluruh pemain di Lapor Pak. Semoga diberikan rezeki yang halal serta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua programnya lancar jaya tanpa ada halangan satu apapun. Di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai cleaning service ya, cleaning service yang cantik tapi menghibur seluruh pemain yang ada di sana. Kocar kacir ke sana kemari tapi tetap menghibur semua penonton. Sayang selalu semuanya, semoga diberi kebahagiaan. Dan berita selanjutnya nih, di sini ada informasi yang menarik sekaligus wow, menghebohkan jagat dunia nih. Di sini akan hadir Ariel Saloka pemirsa. Brownies TV hari ini jam 12.30 akan menghadirkan Ariel Saloka dan akan didampingan dengan Ayu Ting Ting berperan ganda di sana. Bagi sahabat yang penasaran, jangan lupa pantengin ya. Hari ini Brownies TV jam 12.30, selain ada Ayu Ting Ting, di sini juga ada Ariel Saloka yang sedang naik daun dan sedang viral-viralnya nih, mau dipasangin sama Ayu Ting Ting. Wow, gimana ya keseruannya? Jangan lupa untuk sahabat semua, jangan lupa ya, hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.